Halo semua, assalamualaikum, balik lagi sama aku. Di video kali ini aku mau nge-review produknya Roman yang lipstick, lipstick apa namanya, Zero Velvet Tint tuh dari nomor 22 sampai 25. Ini aku udah buka semua sih, bentar. So ini dia nomor-nomornya atau apa warna-warnanya dari Zero Velvet Tint nih. Jadi nomornya tuh ada 22 sampai 25 gitu. Ntar kita cobain ya. Terus aku bakal swatch juga di tangan. Jadi kalian bisa lihat perbedaannya seperti apa. Kenapa aku pengen nyobain si Roman ini? Karena aku lihat reviewnya orang juga bagus gitu ya. Terus aku sendiri udah nyobain sih sebelum aku bikin video ini sehari gitu. Apa namanya? Produknya ini. Terus di aku itu gak kering gitu. Si mana? Si lipsticknya dia. Walaupun dia tuh kayak mate gitu loh menurut aku. Warnanya ya. Terus teksturnya juga rada mirip. Tapi dia lebih creamy gitu dan gak bikin bibir kering menurut aku pokoknya. Dan dia juga lumayan tahan lama. Cuman minusnya dia transfer. Dia jadi kalau kalian makan atau kalian apa minum gitu, dia transfer gitu. Cuman warnanya cantik. Jadi aku sih bukan tipe orang yang gimana gitu sama yang lipstick atau produk bibir yang transfer ya. Selama dia warnanya bagus, kenapa enggak sih menurut aku. Dan gak bikin bibir kering. Menurut aku itu yang penting sih masalah lipstick dan lip tint di aku. Terus sepudar-pudarnya warnanya dia gak terlalu gimana gitu. Jadi walaupun kalian seharian pakai, tetap masih ada. Kalau kalian gak nambahin lagi, tetap ada gitu loh warnanya. Cuman pudar. Kalau mau warnanya lebih strong lagi ya kalian harus pakai lagi gitu aja. Yaudah langsung aja ke nomor yang pertama, nomor 22. Ini. Nah, bentukannya tuh kayak gini. BTW aku belinya di YesStyle. Aku udah review soal YesStyle di video sebelumnya, aduh. Terus nah, kayak gini. Ini bentukannya, ini nama warnanya, kelihatan nggak? Terus kayak gini deh, Roman, cantik sih ininya, package-nya dia. Terus yang aku suka produknya Roman itu dia ngasih kita kertas kecil kayak gini loh, jadi kalian bisa nyantumin kapan kalian make, aduh kebalik, kapan kalian make, mulai makainya produknya gitu. Jadi kalian bisa tahu kapan kadaluarsanya. Itu yang aku suka produknya si Roman. Mereka selalu ngasih ini. Gitu. Kalau enggak kalian harus pakai kertas sendiri ya kalau kalian ini mau ngasih apa? Tempelan gitu. Jadi nude gitu sih menurut aku warnanya, tapi cantik ya gak sih? Aku suka coklatnya dia, serius. Dan gak perlu di ombre pun dia tetap cantik gitu menurut aku. Dan ini bisa jadikan basic juga kalau kalian mau ngeombre sama warna yang lebih gelap, kayak coklat yang lebih gelap. Begini deh. Terus kalau kalian perhatikan, dia tuh nggak kering gitu loh di bibir, nggak bikin bibir pecah-pecah, ya nggak sih? Tuh. Itu yang aku suka dan itu yang menurut aku penting buat lipstick, nggak bikin bibir kering.
dan warnanya harus cantik. Yaudah langsung lanjut ke nomor selanjutnya. Coklat, dia lebih strong dimana yang tadi warnanya, karena emang ini lebih kayak vintage gitu kan, tapi cantik. Warnanya tuh coklat banget tapi dapet gitu loh, dimasuk gitu loh di bibir atau enggak gimana gitu. Aku karena punya juga lipstick warna coklat, tapi coklatnya tuh coklat banget dan dia tuh apa ya, kalau dipakai sendirian itu terlalu tua dan nggak masuk gitu warnanya. Tapi ini enggak. Tuh. Menurut aku tetap cantik, tetap lucu. Dan kalau ini diombre sama yang tadi juga bagus sih menurut aku, ya enggak sih? Itulah. So, kita coba yang selanjutnya. Kayak gini warnanya, merah banget, tapi nggak norak menurut aku, ya nggak sih? Cuman untuk kalau daily aku nggak bakal pakai sih kayaknya, kalau warna-warna strong kayak gini, nggak pede aja. Tapi kalau kayak mau kemana gitu atau apa, oke. Terus kalau dia dibuat ombre, itu juga pasti cantik. Sebenarnya bukan pecinta pink banget buat lip tint atau lipstick, tapi pinknya dia termasuk gak norak sih menurut aku. Cuma sebenarnya aku gak tau suka di aku ya pinknya dia. Aku lebih suka yang warna-warna sebelumnya, apalagi warna yang coklat tadi. Aku lebih suka itu sama yang nude. Tapi kalau yang pink ini aku gak tau suka. Tapi kalau buat kalian suka pink, kayaknya cocok-cocok aja. Yaudah itu aja warna-warnanya dari si Zero Velvet Tint-nya Roman. Aku harap bisa ngasih lihat ke kalian atau ngasih info gimana sih warna-warnanya, atau ya ngasih tahu buat kalian yang mau beli lipstick ini. Jadi kalian bisa kira-kira warnanya seperti apa. Terus, makasih buat kalian yang udah mau nonton. Kalau kalian punya kritik, saran, pertanyaan, request, segala macam, kalian bisa tulis di kolom komentar atau hubungin aku lewat Instagram. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.